Nah, bintang tamu kali ini cukup luar biasa sekali, masih muda, cantik, dan ternyata ada ini nih, ada sesuatu nih. Jadi Natasha ini adalah calon istrinya Jonathan. Amin ya Allah. Kita aminkan sama-sama. Tahu gimana? Kayak roller coaster lah ya. Jadi menegangkan seru, ya. Iya. Menegangkan. Tapi serunya gimana ya? Gimana? Coba. Oke, boleh balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue kembali lagi di konten anti kaleng. Aldi ngajak teman ikutan Gymkhana Challenge atau yang biasa teman-teman bisa sebutnya slalom. Nah, kalau di Indonesia. Nah, bintang tamu kali ini cukup luar biasa sekali, masih muda, cantik, dan ternyata ada ini nih, ada sesuatu nih. Ada satu kesamaan ternyata sama gue. Langsung aja gue panggil, ini dia dan Natasha. Hai. Halo. Halo Natasha, apa kabar? Baik. Kesibukannya apa sekarang? Kuliah. Kuliah aja apa ada kuliah apa? Kuliah sambil terus, apa? Sambil ngajar mungkin kan. Bantuin Jonathan juga. Oh, bantuin Jonathan. Ngurusin ya endorse okay. Gitu-gitu. Jadi Natasha ini adalah calon istrinya Jonathan. Amin ya Allah. Kita aminkan sama-sama, semoga sampai ke jenjang pernikahan. Ada lakinya di belakang. Mas, aman mas, jarak 1 meter kok, tenang. Nah, gue pengen ajak Natasha cobain slalom pakai Obri. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya belum sih. Belum pernah slalom? Paling cuma nontonin doang. Nontonin apa? Pas Jonathan di Bandung waktu itu. Oh, yang waktu di Bandung. Belum, iya. Nontonin doang, tapi berasa di dalam mobilnya belum pernah? Belum. Oke, jadi kita pengen ngajakin sambil slalom, tapi nanti juga ada challenge-nya. Ada yang harus Nata selesaikan. Misinya. Misi, iya. Kalau berhasil nanti dapat hadiah dari Jonathan. Dapat hadiah apa ya? Dari Jonathan, tapi bukan dari gua. Hadiahnya apa nanti bicarain aja sama Jonathan. Aman aja pokoknya. Apapun yang kamu mau kasih, insya Allah dikabulkan. Oke, sebelumnya gua kenalin dulu, ini adalah Obri namanya. Obri? Iya. Brio. Lucu, warna kuning. Iya dong. Aku kan lucu memang dari lahir. Apa ngap jentok tau-tau? Gue kan senyum-senyum. Jadi Natasha ini ternyata satu kampung sama gua. Padang. Sama-sama orang Sumatera Barat. Iya. Orang Padang juga kan? Iya. Suka rendang? Suka. Suka. Sampai bosen. Pernah bosen sama makan rendang? Karena dulu pas SMA, hampir tiap hari makannya nasi Padang. Setiap hari makan, tapi nggak rendang terus kan? Enggak sih, kadang ikan, gulai ikan, gitu-gitu. Ikan, iya. Kepala ikan kakap? Enak banget. Kepala ikan kakap pakai kerupuk jange. Kita makan dulu kali ya, baru nanti. Jadi lapar gue tiba-tiba jadi pengen nasi Padang. Udah, langsung aja kita ajak Nata untuk masuk ke dalam Obri. Silakan masuk. Kita coba ini. Kemarin sih lakinya gagal. Sekarang kita coba. Bismillah, bisa nggak? Jangan lupa safety belt dulu, karena keselamatan itu sangat penting. Terus yang kedua, kalau kita pakai sarung tangan dulu. Jadi seru nggak ya? Enggak. Nata berarti besarnya di sini atau di Padang? Besarnya di Padang. Sebenarnya bukan orang Padang, orang Medan. Tapi oh, orang Medan. Karena mama dari dulu di Padang, jadi besarnya di Padang. Oh, jadi kalau misalnya asli bukan diselipin di ini aja. Di seat belt boleh, di baju boleh. Yang mana aja. Oh gitu. Oke. Slalom sih santai ya. Jadi dia enggak terlalu gimana-gimana. Pemanasan doang. Tadi pemanasan doang. Oke, jadi kita akan coba 3 kali, 3 aliran. Oke, yang pertama ini kita akan coba kamu rasain dulu tanpa ngapa-ngapain. Jadi cuma benar-benar duduk di dalam. Iya. Rasain gimana? Silahkan berekspresi. Oke, sebentar. Oke, ready? Okay.
gimana rasanya? Coba ceritain dulu. Kayak naik wahana gitu. Kayak naik wahana. Wahana apa nih? Roller coaster atau gimana? Kayak roller coaster lah ya. Jadi menegangkan tapi, ya. Iya. Menegangkan. Tapi sebenarnya gimana ya? Gimana? Coba. Sebenarnya tuh dulu, kan aku juga bisa bawa ya lumayan manual. Oke. Terus pernah ngomong ke John. Aku tuh pengen belajar karena waktu itu yang baru-baru sama Mas Aldi itu pengen ikutan belajar ngedrift. Tapi belum kesampaian. Ngedrift apa slalom nih? Beda. Oh, beda ya ngedrift sama slalom. Beda. Bedanya? Bedanya kalau slalom itu dia mostly RWD, penggerak roda belakang kayak E3 namanya John tuh. Kayak gitu. Kalau yang kayak gini namanya slalom. Jadi banyak juga teman-teman yang masih salah kaprah mengenai slalom dan sama drifting. Ya. Jadi kamu mau belajar apa nih? Slalom apa drifting? Masih bingung sih. Oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan kasih challenge yang pertama. Jadi ini aku ada. Jangan dibuka dulu, jangan dipegang dulu aja. Nah, oke. Okay. Nanti pas aku udah go, kamu boleh langsung hitung. Oke. Aman? Aman. Aku jalan bisa langsung. Iya. Kita turun dulu. Oke. Berapa Nata? Baru sampai 100. Berapa? 107 kalau enggak salah. 107. Iya. Begitu hitung ya. 10, 20, 40, 45, 50, 100 berapa? 7. Ya, ini aja udah 100. 50. Ah, gagal. Gagal dia. Gagal. Udahlah. Kirain. Gak jadi dapat. Padahal kan cewek. Ya kan? Orang Padang pula. Harusnya ngitung duit cepet kan. Yes. Apa kendalanya? Gak ini, apa namanya? Gak tahu ya, kenapa ya? Kenapa ya? Emang susah? Susahnya karena apa ya? Karena ini juga kayaknya mesti muter-muter gitu kan. Jadinya kayak bingung gitu. Oh, pegangan dong. Iya ya. Ya pegangan Jonathan aja, tapi pegangan gua. Nanti kalau pegangan gua yang ada marah, ini ada lakinya nih masalahnya nih. Gua ketompo nanti. Ya udah, kalau gitu lu mau gua kasih kesempatan lagi atau udah? Boleh kasih kesempatan lagi. Soal kasih kesempatan lagi. Iya. Oke, gua ada satu challenge terakhir, yaitu adalah kita harus bikin TikTok. Sambil slalom. Oke. Okay. Ready? Ready. Ya udah, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk challenge kedua bareng sama Nata. Wah, iya. Ketampar rambut kita, guys. Ketampar rambut, guys. Oke. Okay. Ini taruh di 10 second aja. 10 second. Ya. Dan go. Oh.
Gimana? Seru. Oke. Bahas secara overall, Nata, lo keren banget sih. Untuk ukuran cewek, gak panik, dan tadi juga gue liat kayak berusaha untuk enjoy. Lu berusaha untuk enjoy apa emang enjoy? Sebenarnya enjoy sih sebenarnya. Oh, enjoy. Tapi udah, kayak masih emang kan pertama kali, jadi masih ada kayak agak scare juga gitu kan. Oke, okay, ada scare-nya juga ya, ada. Tapi berusaha enjoy. Berusaha enjoy. Bah, tapi keren hidup sih. Terus enjoy. Sadis, bener-bener. Natasha 2022, karena hidup itu harus enjoy. Karena hidup itu udah penuh banyak masalah, jangan jadi dibawa pusing, ya, bener kan? Enjoy aja, apapun masalahnya akan selesai dengan masalah yang baru. Iya, kata-kata enjoy bakal selesai. Oke, Natasha, sekali lagi thank you so much sudah mau ikutan join. Keren you banget. Tos lu, semoga, lu mau belajar gak? Ntar minta John deh. Ntar kapan gitu mau belajar deh. Siap, nanti kita siapa tahu Natasha pengen ikutan ke jurnas slalom. Acara-acara. Kan, gak ada yang tahu. Bener, gak ada yang tahu karena everyone can race. Everyone, karena menurut gue everyone can race. Semua orang bisa balap. Semua. Kalau orang banyak bilang, wah gue gak bisa balap nih, gak ada modal, gak ada segala macam. Tapi balik lagi, kalau misalnya udah jalan hidup lo dengan enjoy, insya Allah ada jalannya. Oke, segitu dulu video. Segitu dulu video kita nanti kali. Lo ada pesan-pesan, kata-kata? Ini BTW requestan dari laki lo sih. Pujian cewek gue dong, gitu katanya. Lagu nih. Ya udah. Sekali lagi thank you Natasha. Segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa ingat file, ingat ASR. Bye.